Selamat datang di channel YouTube Renaldi Craft. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kali ini saya akan membuat korek gas bekas ini menjadi seperti ini. Oke. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan loncengnya, oke? Nah teman-teman, jadi langkah pertamanya kita belah dulu ini ya, pakai gergaji. Nah seperti ini teman-teman, seperti di video yang kemarin ya. Nah. Nah, next teman-teman, langsung kita las ya bagian ininya. Harusnya kasar, tapi yang ada aja ya. Seperti ini. Siapa orang pi? Nah teman-teman, seperti ini tidak terlihat bekas korek gas kan? Jadi ini tuh kalau udah kayak gini tuh bisa banyak banget dibuat kerajinannya. Nah,
kalau udah seperti ini kita cuci ya. Oke. Nah teman-teman, jadi ini yang udah kita cuci ya, bagus kan hasilnya. Kalau udah dicuci kita lap. Bagusnya mau pakai kayak putih ya, tapi karena nggak ada jadi pakai ini aja. Seperti ini. Oleskan. Seperti ini teman-teman. Kalau udah langsung kita lap ya. Jadi pakai ini tuh supaya lebih mengkilap lagi teman-teman. Nah, kayak gini teman-teman. Mudah kan? Mudah kan? Nanti kita buat mainan atau miniatur dari yang kelihatan kayak gini, oke? Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa, jika video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman dan saudara kalian. Apapun yang kita buat, walaupun hasilnya tidak sebagus dan sekeren orang lain, tetapi kita sudah berusaha untuk berkarya. Jangan pantang menyerah, terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.